PSIS Semarang kabarnya minati winger Persela Lamongan? PSIS Semarang dikabarkan akan mendatangkan winger lincah asal Palangkaraya, yakni Rahel Radiansyah. PSIS Semarang ingin merekrut Rahel Radiansyah dari timnya yaitu Persela Lamongan. Wajar PSIS Semarang mendatangkan Rahel Radiansyah yang mampu bermain apik bersama Persela Lamongan. Hadirnya Rahel di PSIS Semarang akan berdampak positif. Rumornya Rahel Radiansyah diminati PSIS Semarang untuk musim depan. Kabar tersebut diketahui melalui unggahan story Instagram @gosipbola pada Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Story tersebut dilengkapi dengan foto Rahel Radiansyah ketika sedang berdoa. Tak hanya itu, akun tersebut juga menuliskan sebuah caption. Rahel R, winger Persela diminati PSIS Semarang, tulis akun tersebut. Terlebih, PSIS Semarang membutuhkan sosok winger lincah untuk suplai bola kepada predator baru PSIS, Carlos Fortes. Apalagi CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, menargetkan PSIS Semarang untuk juara liga musim depan. Jika benar Rahel Radiansyah diboyong oleh PSIS Semarang, perebutan gelar juara akan semakin menarik. Berikut profil dan statistik Rahel Radiansyah bersama Persela Lamongan. Rahel Radiansyah adalah pemain sepak bola Indonesia yang dibesarkan oleh SSB Bulog Jawa Timur di Surabaya, sekarang bermain untuk Persela Lamongan di BRI Liga 1 musim 2021-2022. Ia juga pernah bermain untuk Persisam Putra Samarinda U21, ia mencetak 11 gol di 2 musim. Statistik Rahel Radiansyah bersama Persela Lamongan, pemain yang bernomor 78 itu sudah mencetak 4 gol dan 1 assist untuk Persela Lamongan, ia sudah memainkan 15 pertandingan, 11 pemain utama dan mendapatkan 1 kartu kuning. Menarik menantikan, apakah PSIS Semarang serius untuk mendatangkan winger lincah tersebut?